Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi an'ama alayna binikmatil imani wal walihsan wal ihsan Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Para pemirsa dimanapun Anda berada, Kali ini kita akan membicarakan tentang interpretasi kita terhadap makna nikmat. Nikmat itu selalu memiliki kecenderungan yang dekat kepada kenyamanan, keindahan, kepuasan, dan sejenisnya. Kita merasa nikmat dan... Di antara hal yang dianjurkan oleh agama adalah hadirnya kesadaran seorang hamba untuk menghayati makna kehadiran nikmat bagi hamba itu sendiri. Nikmat itu bermacam-macam: ada nikmat kesehatan, ada nikmat kekayaan, ada nikmat untuk mencintai. Ada nikmat untuk memiliki, ada berbagai macam nikmat yang kita bisa klasifikasikan. Tetapi, nikmat yang paling luar biasa adalah nikmat beriman kepada Allah, dan lebih khusus lagi adalah nikmat diberikannya kesempatan bagi seorang hamba, termasuk kita semua yang masih hidup di dunia saat ini. Berkesempatan untuk menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan, di dalam ayat Al-Quran ada perintah untuk menjalankan makna-makna kenikmatan itu bagi orang yang mendapatkan nikmat maka dia dituntun untuk menerimanya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetapi ada ayat yang lain berkata, Wa qalilun min ibadiyasyakur. Sedikit sekali hambaku yang masuk dalam kelompok orang-orang yang bersyukur. Apa perbedaan ketika orang berkata Alhamdulillah dan ketika orang berkata Asyukrulillah. As Substansinya sama, ini bicara soal pengungkapan terhadap nikmat yang dicurahkan oleh Allah. Tetapi ekspresinya berbeda. Ketika seorang berkata, 'Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin,' maka itu bermakna pengakuan seorang hamba atas segala nikmat yang diberikan kepadanya. Ada seorang yang mendapatkan hadiah, mungkin juga honor, mungkin juga pendapatan lain. Satu juta dia pakai untuk kehidupan kebutuhan rumah tangganya beli listrik, bayar air, handphone dan sebagainya. Dia jalankan tanpa membelokkannya pada jalan-jalan yang tidak disenangi oleh Allah. Itu disebut dengan Alhamdulillahi Alamin. Lalu bagaimana dengan Asyukrulillah? Asyukrulillah implementasinya adalah ketika anda mendapatkan uang satu juta lalu dengan ikhlas dengan suka rela anda mengeluarkan seratus ribu atau dua ratus ribu anda sumbangkan ke masjid atau memberikan makan kepada fakir miskin anak yatim dan orang-orang yang terlantar itulah yang disebut dengan asyukrulillah maka alhamdulillah maknanya adalah pengakuan terhadap berbagai macam nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah sementara syukurillah adalah pemanfaatan terhadap nikmat-nikmat yang dicurahkan oleh Allah di jalan-jalan yang memang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala maka menjadi sangat berbeda ekspresinya antara orang yang hanya berkata alhamdulillah dengan orang yang berprinsip lillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala disitulah disebutkan wa in la tuhsuha jika engkau berkeinginan untuk menghitung-hitung nikmat Allah pastilah engkau tidak mampu untuk menghitungnya mengapa karena nikmat itu ada yang secara sadar kita rasakan tetapi masih lebih banyak nikmat yang secara tidak sadar, secara tidak langsung, itu justru jauh lebih banyak, baik jumlahnya maupun dari sisi kualitasnya. Maka, di antara yang tidak disenangi oleh Allah adalah ketika seorang hamba telah diberikan nikmat nikmat umur, nikmat materi, nikmat berkeluarga, nikmat berketurunan, tetapi tidak satu pun diarahkan. Tidak mesti semua. Minimal tidak satu pun diarahkan untuk hal-hal yang dikehendaki, diridhoi, direstui oleh Allah. Maka disitulah kita akan dikategorikan sebagai hamba-hamba yang kufur nikmat. Maka karena itu mari jadikan suasana Ramadan ini bukan sekedar ibadah kepada Tuhan, tapi juga ibadah kesyukuran. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.